Back mirror. Okay deh. Jom, you ready ke tak? Ready for what? Bukan kita datang sini, kita nak pergi cari tempat lepak. Oh, okay. You ni kenapa ni? Daripada semalam macam nak tak nak ke cakap dengan I? Ada apa-apa yang buat salah ke? Nak tahu ke kenapa? Ha? Nak lah. Dah ada tanya. Kenapa? Apa salah I? A few days ni, you are too busy dengan you punya blog, you punya followers, you punya PC and everything. You don't have any attention to me. So, habis tu selama ni apa? Kat siapa attention yang I bagi kalau bukan you? Dekat followers you. Dah, let's go. Serius lah? Serius lah, let's go lah. Eh, dah macam lah. Apa lagi yang aku buat ni? Laptop bawah. Membebel pula tu. Apa pun you tak boleh tolong. Jom. Period ke apa ni? Eh, dia serius lah apa you cakap ni? Janganlah cakap macam ni. Serius lah dia cakap tadi. Ha? Apa itu? Apa yang you nak buat untuk you settlekan benda ni? Saya nak pergi jalan. I dah boring lah. Sejalan ke Shah Alam, KL je. Oh, you demand? Oh, you demand? Oh, you demand sekarang? Boleh ke tak? Boleh lah. You nak pergi jalan kat mana? I nak pergi Bali. Okay. Skrip kita bukan Bali. Oh. Skrip kita Singapura. Oh, okay. Sorry. Okay, okay. You nak pergi mana? I nak pergi Singapura. You nak pergi Singapura? Ha. Alah, habis tu kena power air ni? Yes. Oh, tak, dia kena tanya power air apa? Tadi tak ada pun. Okay, habis tu, air kena gunakan power air ni. Power apa yang ada sayang? Air, itulah. Air ada melentuk dulu sebelum ni. Kalau air lompat, pejam mata, nanti kat mana yang you wish tu, kita boleh sampai. Okay, let's try. Okay. Okay, tapi pejam mata, lepas tu kita lompat, okay? On three, kita lompat. Okay. Pejam mata. Air dah pejam lah ni. Okay, pejam. One, two, three. Okay, jangan buka mata, jangan buka mata. Slow. Ketahuilah, magic itu benar. Okay. Slow, buka mata. Slow, buka mata. Magic ni memang tengah ni je boleh buat, okay? Okay. Saya ada bukan sebelah. Alamak. You percaya tak, you kat mana sekarang ni? You tengah Singapura. Magic atau kita kat Singapura? Mana satu? Air tipu yang kita magic. Ya, kita memang drive tadi datang sini. Ya, Singapura. Semua sekarang. Hai. Kita orang sekarang dekat mana? Singapura. Ya. Yeah. Okay guys, welcome back ke channel YouTube aku. Sekarang aku layan Miss Farah punya request. Kita orang sekarang berada dekat Jual Canggih. Yang belakang ni, yang kalau korang tengok, nampak tak? Itu salah satu signature yang latest sekali Canggih Airport lah. Rasanya, kalau aku tak salah lah, dalam tahun lepas dia juga baru yang dia ada benda ni. Kalau tak betul tu aku tipu orang lah. Apa yang kita orang nak buat kat sini sekarang, kita orang nak cari tempat lepak dulu. Lepas tu mungkin kita orang akan pergi keluar daripada kawasan ni untuk cari makan lagi, okey? Kita orang pun belum habis pusing lagi, kita baru sampai. Jom, kita jalan dulu. Okey, kita orang pun dah jalan juga kat tempat ni, tapi sebenarnya kita orang ada beberapa choice. Sama ada nak makan dekat dalam ni ataupun kita orang nak makan dekat luar. Dekat sini sebenarnya banyaklah yang macam, kalau kau nampak macam Subway, kedai-kedai dia tak apa entah yang kita tak tahu halal ke tak tu, tapi nampak kat dalam luar macam sedap kan. Kita pun tak ada in mode nak makan sangat sebab kita mesti kenyang lagi. So apa plan kita orang sebenarnya, kita orang just nak cari tempat lepak yang boleh minum. Dia rasa satu dua dessert ataupun donut ke kek ke apa ke kan. Kat situ kita boleh lepak-lepak.
sambil kita orang jalan-jalan lah dekat dalam ni, tengok apa yang best. Tapi pada aku, yang aku dah jalan dalam beberapa minit tadi, dalam 20 minit tentu, aku rasa tempat ni tak adalah banyak sangat beza dia daripada mall-mall yang lain. Cuma dia punya attraction tu je lah yang kira macam worth it untuk kita datang kat sini. Tapi kalau korang yang masih belum datang ataupun belum ambil gambar, aku rasa memang kena try lah. Memang tempat dia best lah. Stop dulu, kita sambung jalan lagi, kita cari lagi tempat kopi yang mana-mana ataupun mana yang best. Okay, aku pun tak tahu kat mana sebenarnya kat sini, kat Singapura ni. Kalau kat luar aku mungkin dah tahu tempat-tempat yang halal dengan tempat yang sedap. Tapi dekat dalam mall ni memang feel sikit sebab dia punya tempat ni macam boh. Ini tempat ni kita tak tahu dia halal ke tak, tapi nampak macam sedap lah, kita nak try kan. Yang bahaya ni kat sini, saya bahaya. Itu yang bahaya je kat sini. Okay, bye, jom. And untuk buat pengetahuan korang, mall ni sebenarnya dia dalam macam dalam satu bulatan tau. So kedai-kedai dia semua akan berada dekat sekeliling yang air terjun ni. So sebenarnya kalau korang pusing pun, pusing-pusing punya pusing, korang sebenarnya dalam berada kat dalam tempat yang sama lah. Cuma level dia je yang lain-lain. Tengok. Okay guys, salah satu tempat yang menarik perhatian aku kat sini adalah ni, Tokyo Hand. Tokyo Hand ni kalau dekat mana-mana pun, dekat mana-mana yang aku pernah pergi kat Jepun je, memang aku akan masuk. Aku tak kisahlah kalau aku beli ke tak beli barang dekat dalam ni, aku mesti akan masuk. So aku rasa macam nak masuk sini tengok apa benda yang dia ada. Aku daripada dulu nak beli benda ni, kau tahu tak? Tapi harga dia musibat, kau tahu. Satu benda ni dekat 300. Kejadah. Tak apa ni? Tak apa tu? Sebab apa aku suka masuk dekat Tokyo Hand ni kan, barang-barang dia kat sini sebab memang macam daily use punya. Memang daripada kau bangun tidur sampai kau tidur balik, barang-barang tu lah yang ada. Tak kisahlah daripada kerja, barang rumah, semua dia ada pen. Benda pelik-pelik lah, kadang aku tak terfikir benda tu ada pun dia ada. Sebab tu aku suka kadang tengok je jalan-jalan habis masa kat sini. Okay, Kak, cuba explain sikit apa barang ni saya nak beli lah. Tapi saya tak tahu apa dia. This is a big egg. Apa benda tu, big egg? It's the sign kalau you nak boil egg, nak dia separuh masak ke, macam cukup masak ke. Okay. Tapi kalau telur saya dah masak macam mana? Dia ada bunyi beep juga ke? Sial lah. Itu egg for eat lah sayang. Okay, baru dia fokus ha. Sekarang kita orang dekat salah satu kedai kopi kat sini yang ada jual kek juga. Nama dia ni, okay, nama dia Lady M. Kedai ni ada serve halal punya menu. Tapi korang kena tanya lah apa yang halal dengan apa yang tak, okay? Ni order salah satu menu halal dia adalah salted caramel milk crepe. Korang tahu tak yang rasa gula-gula yang masa kecil-kecil kan ada macam gula-gula arnab yang color putih yang dia panjang tu kan? Lepas tu dia ada satu lagi gula-gula macam gula Melaka. Macam ni yang rasa dia. It's nice.
Okay guys, kita dah habiskan masa 3 hingga 4 jam kat sini. Okay, tadi masa nak gerak tadi, tempat ni dalam pukul berapa entah, kita nak tahu, dia ada macam buat performance yang dekat air terjun tu. So dia ada macam buat show sikit. So tapi dia kena bayar lah untuk pergi kat tempat yang dekat dia punya macam balcony yang dekat yang boleh nampak semua tempat tu. Dia kena bayar, kalau tak salah aku dalam $8. Tapi kita orang tak pergi sebab kita orang sekarang ni nak keluar daripada tempat ni, nak pergi cari makan. So kita still lagi memikir kan nak pergi makan kat mana. Tapi rasa-rasanya macam macam dah tahu nak makan. Makan apa lah. Jomlah, follow kita orang. Okay, sekarang kita dah sampai dekat East Coast Lagoon Food Village. Tiga kali aku nak sebut tempat ni. Okay, kalau dah sampai dekat Singapura ni, apa lagi lah yang best dan apa lagi lah yang korang kena try? Dia punya signature adalah chili crab. So kat sini kita datang untuk makan chili crab dan lain-lain. Sebab aku rasa kalau aku datang Singapura ni, tak pernah lah yang aku datang tapi tak makan chili crab. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi memang dekat sini tempat favourite aku, dan aku selalu datang order chili crab dekat sini. Nampak tak terabu ayat dia tu? Dia kalau main sembur je macam ni ayat dia. Dia macam food court. Jom kita tengok, jom. Kedai for Haiki barbecue seafood. Kamu baik. Saya sini Singapura di Lagoon Hawker, yang di Haiki Hawker barbecue fish. Ini halal seafood. Yeah. Mahal tak? Tak mahal. Harga setiap hari sama. Okay. Yang masak-masak semua ciri-ciri sendiri, masak goreng sambal cili. Okey. Dekat sini yang paling sedap kan? Ya, memang. Ya, banyak customer cari aunty saya. Saya orang Malaysia, Kedah Alostal, datang Singapura sudah lama. Okay. 1977 to sekarang 2019. Sudah tua dia, okey. Yang umur 8 sampai sekarang sudah 61. Yang lagi saya untuk customer-customer suka cari saya service good. Kadang-kadang nyanyi Hindustan bagi Malay customer and India customer, Hindu customer all like me take saya punya video. Nyanyi Hindustan. Asyik, kalau makan beli sini boleh free nyanyi ya? Boleh. Kalau order banyak boleh lah. Okey, boleh. Yang ini ketam lekas Yangka and itu Hindu. Okey. Yang dia punya crab very fully meat. Very hard meat one. 100%. Okey, masak sedap-sedap pergi semua customer makan come back again. Kalau black pepper, black pepper crab ke, chili crab ke, lagi salted egg crab, kita lagi famous here. Lalu orang order apa? Sini sekarang banyak customer Malay like kita punya chili crab and salted egg crab. Yang boleh, salted egg crab pun boleh masak basah-basah, more salted egg gravy. Banyak customer like it more. Sedap sangat. Okay, thank you. Bye-bye. See you everybody. Terima kasih. Okay guys, tu cobaan nanti tu nak hijack channel YouTube aku. Thank you. Okay.
you. Okay, aku nak tunjuk sebab kita orang yang lapar sangat. Aku dah rasa macam aku tunjuk je kita orang makan apa dan tak ada nak review-review dah sebab lapar sangat. Okay. Kita orang order oyster, telur oyster, ni crayfish, barbecue dengan cili crab. Dengan mantou, roti. Nasi satu, share dua. Okay. Jom. Dia punya ketam ni memang exceptional bro. So, tak umbutis je. Kita kan kat Singapura. Semua-semua yang aku order ni semua ada dalam 3 jenis lauk. Aku habis dalam $90. Sudu ni memang off lah bro. Tak puas. Nak kena berkelangan juga. Yeah. Dia punya ketam ni aku tak tahulah korang nampak ke tak. Tapi dia memang banyak isi kat dalam dia. Ni Sri Lanka punya ketam kan. Yang macam manti tadi tu tunjuk. Okay. Kita orang habiskan dulu. Nanti kita orang sambung balik okay. Sebab tangan aku ni pun dah berlengas lah ni. Tangan aku ni pun dah bersos tu. Berlengas lah. Okay guys, sampai sini je lah cover aku kali ni dekat Singapura. So lepas ni kita orang nak balik. Memang kita orang trip kita orang tadi masuk Singapura tadi dalam pukul 3. Dan sekarang ni pukul 10 malam. Kita orang rasa kita dah habis dah buat apa yang kita orang nak buat dekat Singapura ni. So kita orang nak balik. So, kalau korang suka, tolong like dan subscribe dan komen channel ni untuk aku terus lagi buat apa benda yang tak apa-apa ni untuk korang, okay? Terus lagi. Okay? Bye. Assalamualaikum.